Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Twin Speed. Dalam kesempatan kali ini kami akan menunjukkan penyebab lampu dim tidak berfungsi. Tapi begitu lampu kepala dihidupkan, lampu jarak dekat dan jauh akan nyala bersamaan. Masalah ini juga sama dengan lampu kota yang tidak bisa hidup atau lampu kota yang hidup terus. Mari kita cari tahu masalahnya. Buka cover bawah setir dengan membuka 3 skrup. Lepaskan soket dimmer switch. Ternyata soket bosong sampai dudukannya meleleh. Kemungkinan besar switchnya juga sama. Soketnya dapat kita perbaiki dengan membersihkan kontak tembaga di dalamnya. Sedangkan rumahnya bisa kita plastik steel atau kita sealer. Yang penting kontak tembaga bersih dan rumah kuat, pasti aman. Lalu kita bongkar switchnya. Ternyata jalur yang dari soket gosong sampai ke switch. Penyebab gosongnya ini karena beban arus yang ke lampu terlalu besar atau wattnya melebihi standar. Ini biasanya karena pasang lampu variasi yang tidak pakai relay atau penggantian lampu dengan watt yang lebih besar. Maka kita sarankan perhatikan betul jika ingin pasang variasi, jangan sembarangan mengambil arus. Kalau lebih amannya, kita tambahkan relay. Kita bongkar switch lebih dalam. Terlihat kerusakannya sudah parah dan ini tidak bisa diperbaiki. Kalau belum parah, sebenarnya masih bisa di-repair. Kita rakit kembali dan kita beli switch yang baru. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.